Ya. Ini ada yang harus gue sampaikan nih sama semua karyawan yang ada di sini. Pecah. Aduh. Ini ada masalah besar ini. Aduh. Ini ada masalah besar ini. Ngapain saya? Ini kamu lihat ngapain aku nih? Enggak, kamu katanya kamu mau kasih surprise sama karyawan di tahun baru. Iyalah, Mas enggak kasih. Ya, tapi jangan ngasih gitu doang dong. Bikin apa gitu, kita cari ide biar mereka support jantung dulu. Oh, kamu mau ngejailin dulu ya? Iya. Masih dong. Kamu mau isengin dulu deh. Iya. Terus gimana menurut kamu? Oke juga. Ibu turun di mana nih, Bu? Kampung Melayu ya? Aku jadi inget zaman dulu ngebeca, aku ngalamin loh ngebeca. Oh iya? Iya, makanya kalau kita kasih hadiah sama orang itu, kalau nggak dikasih tantangan itu kurang gak, gimana gak gitu, iya benar-benar. Itu, gimana menurut kamu? Ya udah. Kamu punya ide apa? Kira-kira? Apa ya? Kamu kan suka brilian tuh kalau ide. Tuh sayang, tuh. Apa? Itu tuh. Hah? Ini kenapa sayang? Aku gak sengaja kesenggol tadi. Si Wati pasti ya? Aku. Ah, aku gak percaya kamu, gak mungkin. Wati, sini kamu. Sini, kamu yang mocahin. Iya, Pak. Hah? Ini apa? Kan dia bilang iya. Iya, Pak. Dia bilang apa? Ini terus gimana tanggung jawabnya? Gak tau, di mana ya? Apanya yang di mana? Apa itunya? Itu. Apa itunya? Kamu gak jelas sih punya. Ini bener siapa ini yang mecahin? Ya saya, Pak. Saya, Pak. Aku, Pak. Aku. Kamu mau jangan terlalu gimana sama saya, Mas. Masuk. Masuk ke sini. Berasa jini dia. Di sana. Ya udah itu aja. Ini kan ini kan kamu, aduh kamu ini. Ini kan hanya ulang tahun Valentine aku. Kenapa kamu pecahkan? kamu kenapa nggak ngomong-ngomong kalau ini pecah sama kamu, ha? Hah? Ini kamu tahu nggak ini tuh buat apa? Teh. Kan aku ada lem iPhone di bawah kasur. Kamu ambil sekarang, kamu lemin. Kan habis disepin aku. Ya udah. Ya terus ini mau gimana? Ya udah kamu prank itu karyawan bilang ini. Oh. Pecah kok bisa, siapa yang beresin kamar? Gitu. I know. Oke. Siapa yang beresin kamar? Ini biasanya disimpan di mana? Atau ada yang di dapur? Iya, ini enggak di ruang tamu ini. Kan ruang tamu kan banyak karyawan-karyawan suka masuk-masuk kan lagi dibangun. Oh iya benar. Okay. Habis bangun tidur lagi. Habis tidur? Bangun. Ya maksudnya tidur terus. Ya. Udah sayang ya. Udah. Ya udah, ini okay aja ya. Nih. Oke ya, ini. Tapi lain kali kamu harus hati-hati dong, iya, barang aku kasih kamu sampai pecah-pecah begini. Aku lupa, aku jauh-jauh beli loh. Gimana? Di Glodok. Kan ini dari aku, Glodok apa? Iya, yaudah, kisah. Pulsa yang 25 udah masuk? Udah, saya. Udah ya? Makin hancur ya. Yuk. Oke, nanti kita akan kerjain dulu mereka, kita akan sidak. Jadi yang pertama, biar si Anton suruh ngumpulin karena ketua pasukannya di sini teman. Oke, ya, aku bawa dulu ya. Aku percaya kamu ya. Hah? Aku percaya kamu ya. Oke, duitnya mana? Ya udah, kamu turun aja dulu Mbak, ntar ambilin duitnya di situ. Oh, udah disiapin semua ya. Oke, yuk kita sidak ke bawah. Come on. Teh, ngapain? Ini lagi tumben kamu. Bukan tumben Pak, ini kan. Apa biasanya juga kamu nggak pernah bersih bersih? Ya sekarang lagi. Kamu pencitraan ya. Dibilang aku ada kamera, kamu bersih bersih. Banyak tuh yang begitu tuh. Iya Pak. Tuh iya kan? Iya harus. Emang kamu suka bersih bersih? Suka Pak. Oh bohong. Suka Pak. Bohong.
Ini ada yang harus gue sampaikan nih sama semua karyawan yang ada di sini. Ini tidak bisa dibiarkan. Kenapa? Kamu harus kumpulkan semua teman-teman. Lu mau saya ikut, nggak ketemu dong. Kamu aja di situ. Saya diam, Pak. Yang berhak mondar-mandir gua. Oh iya. Lu mondar doang. Iya. Nih lihat. Ini harganya berapa? Ini harganya mahal. Ini sampai pecah begini. Gua mau tanya, siapa yang mecahin ini? Gak tahu, Pak, saya kan. Loh ya makanya, kalau memang kamu gak tahu, nanti kita kumpulkan semua. Semuanya yang ada di sini, suruh sini nanti. Aku sidak satu-satu, aku tanya satu-satu. Gak bisa gitu. Gak perlu. Ini urusan sini ngapain ke RT RW segala. Oh, semua yang di sini, di rumah. Di sini, udah. Sini, bilang perlu karyawan rapi, Mbak Imu. Suruh sini. Ngapain, Pak? Kan di sini pecahnya. Siapa tahu karyawannya rapi, telepon karyawan gua. Pecahin. Bisa aja. Kita tuh harus curiga. Yang penting enggak seudon. Oh, iya. Ya kan? Ya. Ayo, pokoknya 2 menit kalau enggak sampai kumpul sini, siapa? Gua akan meninggalkan rumah ini. Jangan, Pak. Biarin. Gua kalau begitu gua capek kok kayak begini. Berapa banyak coba barang-barang yang hilang? Sendok. Ya kan, garpu sering hilang. Gelas sering hilang. Iya. Bahkan sampai celana dalam gua sering hilang. Ini kesempatan buat gua sidak semuanya, gua tanya. Ya. Ada yang aku pecah. Gua harus keras. Jangan, Pak. Kamu tahu Pak Erick Thohir? Tahu, Pak. Hebat. Berarti kamu suka nonton YouTube. Pak Erick Thohir itu tegas orangnya. Iya tahu. Iya kan? Itu SPBU aja, toilet masa harus bayar. Tegas. Karena toilet sekarang tidak bayar. Nih, gua banyak toilet. Semua karyawan yang ngising di sini bayar. Udah, ya, kamu sebagai iya. CEO. CEO. Iya, yeah, saya panggil. Panggil semua. Siap, panggil. Mbak semuanya. Kim Hiu. Waduh, mana Mbak satu lagi? Mbak Wit. Mbak Wit sini. Sini. Kumpul sini. Iya. Aduh. Ini ada masalah besar ini. Aduh. Ini ada masalah besar ini. Besar sekali ini. Nah, sini ayo. Tunggu. Ah, jangan tunggu. Ya, semuanya. Hah? Bentar ya? Yang berisik, biar! Susir dia! Aduh, ada aja malah berisik. Pak Polo. Apa? Ini gak dengar suara pakai ini. Kumpul dulu. Kumpul apa? Kumpul keluarga? Kumpul apa lagi? Itu, udah nanti dulu. Ini penting nih. Itu Ma'ajun tuh ketuanya. Kumpul dulu. Hah? Kumpul? Ke mana? Itu sama kumpul dulu. Ini harga darurat. Ya deh, Pak. Kumpul dulu. Tak kuat. Ayo. Ayo. Kenapa lagi? Ya. Yuk, kurban yuk. Ini yang di atas lagi telepon ini mah. Mahes. Semaisa di situ. Ini soalnya ada angkatan yang di atas ini. Waduh. Mahes. Oh, ini kan lagi apa? Teriak. Ayo turun. Turun sini. Mas, bawa si Mas. Kumo semua. Ini bertiga pada lucu semua. Enggak.
Mas, eh lu. Eh. Ya udah sini kamu, kamu sini, kamu. Kaisa, Hes. Cepat, cepat. Bentar. Sini, pandai sini. Nanti tunggu si Mahes. Aduh. Ini pentingnya. Pecet, Ma. Pecet? Sama Teh Putri. Hah? Siapa itu? siapa itu? Keamanan setempat. Masuk ketawa. Apa ini pakai baju tertin? Hah? Tidak tahu, Pak. Dari siapa? Dari tertin. Dia kan? Izin dong sama yang punya rumah kalau bikin apa-apa. Dari beli. Beli, beli. Dari mana kamu? Saya utang 50 sama kamu. Nih. Ya. Jadi ini ada yang mecahin siapa? Jadi minta pengakuannya dari semua. Saya sengaja masukkan ke YouTube biar tahu semua. Yang jujur dan yang bohong itu pasti ketahuan. Bel. Siapa ya? Siapa? Siapa? Ayo, siapa? Aku. Siapa ya? Kamu kan suka beres-beres di sini kan? Iya, Pak. Hah? Iya. Tapi bukan saya, Pak, yang mencari. Benar. Benar, Pak. Benar, apa sih? Awas sih, jangan nih. Benar, kamu? Benar, Pak. Bohong kamu. Benar, Pak, bukan saya. Bohong. Kenapa bolong? Bolong. Berisik, kamu diam. Berisik kita. Benar kamu enggak? Benar, Pak. Jalan. Serius kamu? Iya, benar serius ya. Enggak tahu. Mata kamu merah, gigi kuning, mabok tai kamu ya. Tahan. Tapi kan kamu pernah ke dapur? Pernah sini? Ke dapur? Iya sih. Pernah kan? Pernah. Siapa tahu nyenggol? Enggak. Benar? Benar. Enggak, Pak. Ya enggak tahu. Saya curiga, Pak. Saya juga curiga sama dia. Kamu selalu berisik. Ini bisa aja kena getaran. Kena getaran bisa pecah. Dia juga bisa kaget, Pak. Ya, saya berisik doang nggak mau bikin pecah, Pak. Ya siapa tahu ini getarannya pecahnya gara-gara kamu. Udah ngaku aja. Curiga saya. Ngaku nggak? Sama. Ayo. Awas, hati-hati. Awas, hati-hati. Aku cubit. Aku cubit. Aku tahu. Aku ya. Benar enggak? Enggak, saya enggak tahu dari itu. Kamu? Siapa? Kamu apa itu? Ngaku. Ngaku. Kamu ngeledek ya? Gue siapa saya? Maaf, emang aku. Sorry, Pak. Hah? Sorry. Sorry. So Inggris kamu. Iya, Inggris. Siapa ini? Siapa? Siapa lu? Itu yang mecahin. Ini yang mecahin ini siapa? Di dapur. Yang benar kamu. Siapa ya? Elu siapa? Siapa ya? Ini mecahin enggak gua nanya? Enggak, enggak tahu. Benar. Benar sih. Sumpah apa? Sumpah pocong. Iya, sumpah pocong. Iya dong. Sumpah siapa? Sari. Kamu tinggal di mana? Di sini. Harapan Indah. Harapan Indah? Iya. Apa harapan? Apa harapan kamu? Tinggal di Harapan Indah. Iya, tinggal di Harapan. Tinggal di Harapan Indah, nama daerah. Gimana kerja di sini? Indah. Seneng nggak? Orang-orang ini kurang ajar nggak? Kurangnya. Bilang. Kamu. Pak. Iya. Pak. Oh dia nggak? Tadi iya, udah nggak. Iya nggak. Nyanyi dulu. Nyanyi yuk. Ayo 1, 2, 3. Balonku ada 5. Aye. Yang benar, yang benar. Hijau kuning dan lagu merah muda dan birunya meletus balon hijau. Gede banget, gede banget, Dor. Jelas.
Ini. Gak mungkin dia bareng sama gua terus. Hah? Ah, berarti kamu enggak suka jalan ke sana kalau malam-malam. Tugas malam kamu. Enggak suka jalan ke sana. Suka jalan ke sana. Iya. Kalau malam enggak pernah ke dalam. Suka sana. Ke dalam. Enggak. Ke dalam. Enggak. Berarti. Pantesan tiap bulan gua bayar listrik mahal terus. Lu enggak pernah matiin lampu tengah kan? Oh, suka itu. Dari sini. Bohong. Keluarin kalungnya keluarin. Ah. Wah. Waduh, apaan tuh? Gigi siapa ini? Kamu? Enggak. Oke. Berarti kalau tidak mengaku sih. Berarti kalau kalian semuanya tidak mengaku, berarti ini siapa? Bukan, itu yang mecahin, bukan itu siapa? Yang mecahin siapa? Yang mecahin bapak. Hah? Bapak dong. Yang mecahin siapa? Bapak dong. Gua colok lu. Colok juga. Dengerin. Cium. Oke. Siapa yang pernah ngambil celana dalam gua? Aku. Saya cuci. Kalau nyuci, kan saya cuci. Berarti kamu yang ngambil? Iya. Buat apa celana dalam gua bawa-bawa? Digosok. Nah, terus habis itu hilang kemana? Ini nuansa Natal dan Tahun Baru. Tahun Baru. Ya, jadi pengen kerja itu yang benar lah. Karena di sini tuh sering hilang sendok, gelas, ya. Terus yang makan kadang-kadang nggak pernah di sini, makannya di kantor semua. Itu udah nggak boleh makan di sini. Jadi nanti kalau misalkan ada tamu, sendok bagus ada yang ngambil, kalian yang bisa ngahin. Bener nggak? Betul. Ya kan? Iya. Nah, sekarang gua mau tanya. Kalian masih betah atau enggak? Betah. Bener nih, serius nih. Iya, serius. Karena ini ada orang-orang di belakang mau belajar mau kerja di sini. Kalau misalkan udah enggak betah, kita ganti tim. Semua. Gimana? Jangan. Betah. Benar masih betah. Nah, makanya kerja yang bagus dong, ya. Jangan emang sendok hilang. Piring nggak ada. Makan sendok. Gimana? Ya. Komunikasi kerja yang benar. Oke. Oke. Siap. Siap. Hormati guru. Ya udah. Karena ini tahun baru sebetulnya ya. Ini pecah. Bukan karena kalian, tapi karena bunda, ya? Bunda. Lu marahin bini gua, ya? Gimana? Ini kita simpan dulu. Oke, ya? Karena ini tahun baru, jadi ada hadiah dari gua buat kalian. Tapi dengan catatan, ya. Kerja yang rajin. Ya. Kalau punya duit, yang rajin nabung. Ya. Biar nggak banyak kasbon. Kasbon kurangi. Kasbon sampai puluhan juta. Ya Pak. Kamu juga yang benar. Ya. Ya. Banyak sakit. Udah diobati. Udah Pak. Sakit apa? Aduh, gayanya kalau main TikTok. Apa main TikTok yang benar? Jadi duit. Kamu kasbon paling gede. Mayan buat rokok. Ya. Buat pulsa. Pulsa.
hadiah itu jangan dilihat dari nilainya, yeah, tapi dari niatnya. Alhamdulillah. Pegang dulu, jangan ada yang dibuka. Kamu mau nyolong lo? Mana sih Pak? Ya elah. Nih, gitu aja kalau kasih rum. Apa? Satu lagi, Pak. Apa? Nah, ya, kerja yang benar ya. Jadi, mohon maaf di tahun baru ini apabila ada kesalahan dari Bapak, ya mohon dimaafkan. Semua karyawan di sini jangan ada yang berantem ya. Harus kerja sama yang baik ya. Jangan dikit-dikit nangis. Ya, dikit-dikit kesurupan. Ya. Sudah. Ya. Itu amplop sebetulnya kosong. Kosong. Ya. Jadi, kalau kalian mau ada duitnya. Ada buat jajan, ada. Ya. Yang jelas kan kalian ada yang nggak pulang, ya. Ya. Sekarang boleh kalian ngucapin selamat tahun baru untuk keluarganya. Oke. Ya, sok bareng-bareng. Selamat tahun baru untuk keluarga. Yo, ya. Yo. Ya. Mana pimpinan anak? Baiklah. Nah, cepet. Nah, dapat. Jangan deket-deket. Kami mengucapkan selamat.